Ini lokasi masuk hutan ekstrim. Masuk hutan tanah tumpuk. Mencari tiang racun. Lokasi tanah yang tidak dijual. Tanah perkebunan. Ih, bagus cengkeh yang sih ya. Hah? Besar-besar. Batang cengkeh. Alias cengkeh batang. Berapa batang, friend? Yang gede ini 15 batang. Ada lagi yang kecil-kecil semua di dalam. Masuk lu. Semua, Pak. Aman bagi dia, Pak. Apa tuh? Dalam, Pak. Bang, enggak apa-apa sih, ya? Enggak apa-apa. Aman. Kenapa ada, Pak? Bang Pin lupa bawa ini, Bang Pin. Oke, Pak Pin. Putulah, Pak Pin. Bunga di taman, nilai di tangan. Jadi anak. Batang pisang ni berapa, Min? Berapa batang? Banyak. Tanam cengkeh rapat-rapat. Ujung batangnya aku boleh lagi. Berarti batang pisang, batang ni, batang cengkeh. Tanam cengkeh tak dapat. Berapa luasnya ni, Min? Dari pagar ni, pagar yang beronjong mungkin. Oh, sampai bawah tu je. Tengok tu, ke buah tu, petani ke buah itu banyak. Istik mana cara petik ni? Manjat lah, ambil tangga. Buat lah ini. Ini belum panen dah, Pak? Belum, ini dah belum panen. Ajar terus, Pak. Kok sekilo berapa sekarang, Dah turun, Pak, juga. Bunga di taman, kini layu di batang. Kumbang tiada belas kasihan. Durennya masih mengkel. Kecil-kecil lagi tak batang apa, banyak, ini kecil-kecil yang baru tanam ni. Bawa-bawa lagi tu. Omak luas sih. Bang, jadi bang kalau aku ingin tahu bang, kalau panjang kali lebar berapa sih bang? 1845. 1845 Pak Ben. M2 apa M aja? M2 lah. M2. 1845. Ini produktif, bukan ikan. Ini produktif, menghasilkan Pak Ben. Ya. Melambung ni bang, kan? Melambung.
Cuman areanya kemari ya nih terngeri kali ya. Bukti tadi mobil Pak Pen kok bisa? Mobil. Ya. Mobil repot tuh. Berarti mental kita lemah Pak Pen, lemah sedang susah. Hah? Punya mental supir. Anak aku yang perempuan lagi naik. Naik turun, naik turun. Hmm. Berarti Pak Pen mental kita mental kopi Pak Pen, encer. Apa Pak Pen? Aku yang pulang aku bawa. Oh enggak, kira Pak Pen pakai dia mau pergi bang. Hah? Kita pakai mau pergi aja, mana ada rem? Ya enggak kirim ke sana lah. Rp10 Bang. Jadi berapa harganya, Friend? Harganya berapa? Kamu merokok. Masa doain kopi enggak rokok. Oke, guys. Gua rokok dulu. Rokok tuh enggak baik untuk kesehatan. Tapi baik untuk kenikmatan. Karena yang pertama tentang utang ini. Tak lagi jajarannya. Cuma satu ini aja lah. Oh. Ini ada sertifikatnya. Sertifikat lah. Agremu beronjong. Berarti bayarnya per meter? Ku kebun wajir tu, yang kebun gede itu. Wajir mana? Kawan. Oh. Kapan dia beli? Dah lama dari bapaknya dulu. Oh bapaknya beli? Hmm. Oh punya bapaknya berarti? Hmm. Jadi nggak ada rawat lagi tuh? Nggak. Sayang tuh karena kosong. Tidak nak produktif nggak? Jadi tu batang kayu itu apa produktif? Dah lah. Positif ni lah ni. Ini hampir semua bisa pakai ini. Hmm? Bisa ada. Batu juga ada Pak Pen. Sang ayam dah, sang raja. Duren. Duren banyak Pak Pen. Pinang. Oh enggak pinang enggak? Pinang ada yang kecil-kecil ni. Dalam-dalam ni. Ah, pinang. Berarti sama isinya berarti ya? Iyalah, kalau enggak sama-sama isi enak beli lagi aku lah. Atau batang pisang 200 ribu lah ni. Enggak, maksudnya mungkin batang cengkeh punya Pak Pennya kali. Aku nanti kan komisi aja lah, jangan ambil abang. Kita dikat langsung apa gerbong bonjong Ben. Dapat tim ni. Sini-sini lewat sini. Tapi aku waktu pergi tadi lah umat si Plan ni. Mana dia buat aku ni? Umat sampai-sampai lah ni. Naik-naik terus nak ada turun-turunnya. Oh, mas. Pot jantung eh? Nanti ada nyali. Mungkin nyali-nyali gini aja. Habis masuk itu layu bang eh? Masya Allah. Tu tengok tinggi banyak. Debak ni tu. Oh, mabang. Kipanen terus bang. Belum pak, bisa panen, bang panen. Bukan yang kecil-kecil begitu. Tentang yang kecil-kecil. Nang pinang. Saran aku kenapa nggak buat pondok untuk penyimpanan? Dulu udah. Mak dah hancur. Buat lagi bang. Bagus sekali pondok dulu. Mak, sekarang aku dari mana cek? Bisa istirahat itu nggak? Betul. Kalau cantik mungkin ada yang tinggal? Macam malam minggu bisa tidur ya? Bisa. Ini kerang aku nggak di sini udah jarang. Kok ini bersih nih bapak. Kok dulu bersih? Bersih. Nggak ada kayak gini bersih? Nggak ada gini, tanah. Sayang lah ini. Ya. Beres nih bang. Gue ini beres nih. Thank you.
aku ambil. Tiga kutip. Apa? Bintang beruntuk kayak ini Pak Fen. Wajar kelima, Masya Allah. Besok lah. Aku lagi, dua lagi. Lu kasih cantik. Kemiringan yang bagus, gak usah miring. Enggak pun rata-rata dia ngembang air. Kemiringan 40 derajat nih, bagus? Nah, 30. Tidak lah, mana ada 45, mabuk. 30 ya? 20 lah. 30 pun gak sampai ini. 20 paling. Oh ya, betul lah. Aku nengok dari tengah ni, berapa dari bawah ukurnya.